بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين اخواني واخواتي فميرسى سلامتي في دنفندنغر radio رسالة A'azzaniallahu wa'ayyakum jami'an Alhamdulillah Marilah kita senantiasa Memanjatkan fuji dan syukur Kadir Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Menganugerahkan nikmat dan kerenanya kepada kita semua Alhamdulillah Pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk dapat melanjutkan kajian rutin kita. Kemudian salawat beriring salam, marilah kita mohonkan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau, untuk para sahabatnya, dan juga untuk umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati Rahimakumullah <tuh> Siang hari ini kita lanjutkan kembali Masih dalam pembahasan Adab-adab dalam membaca Al-Quran Dan kita lanjutkan adab yang ke-14 Syekh Abdul Aziz Kata beliau adab yang ke-14 Membaca Al-Quran Dengan lisan Disertai Kehadiran hati, kata beliau, tidak cukup seorang membaca Al-Quran dengan hatinya saja, tapi harus juga menggerakkan lisannya sehingga anggota badan ini turut berzikir. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bacaan Al-Quran tersebut, banyak orang yang tidak mau mungkin untuk didengar suaranya, sehingga membaca Al-Quran dengan hatinya saja tanpa menggerakkan lisannya. Maka orang yang membaca Al-Quran dengan cara seperti ini akan banyak yang luput dari menerapkan adab-adab membaca Al-Quran. Seperti yang kita sudah sampaikan adab-adab sebelumnya diantaranya memperindah, membaguskan suara. Bagaimana orang yang membaca dengan hatinya bersuara? Begitu juga dengan orang yang membaca Al-Qur'an hanya di hati, di dalam hati saja. Tentunya lisannya, lidahnya tidak akan ikut serta bergerak di dalam melafazkan kalamullah saat dia membaca Al-Qur'an. Terlebih-lebih dalam membaca membaca Al-Qur'an dalam salatnya. Khoan ini mungkin agak menyimpang sedikit pembahasan karena ini banyak kita lihat banyak kita dapati di saudara-saudara kita saat salat mereka tidak bergerak lisannya tidak ada bergerak mulutnya saat mereka membaca khususnya saat membaca Al-Quran dan ini baik, pelaksanaan sholat tidak sesuai dengan tuntunannya. Begitu juga saat membaca Al-Quran, dan ini sangat banyak yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, kaum Muslimin, di mana mereka membaca. Bacaan-bacaan salat atau bacaan ayat Al-Quran di dalam salatnya hanya di hatinya. Sehingga mulutnya diam aja seperti ini. Tidak ada mengeluarkan suara walaupun lirih. Dan tidak menggerakkan bibir dan lisannya. Apalagi ketika berkaitan dengan bacaan salat ikhwan. dari segi makna salat itu sendiri secara syar'i atau pengertian salat secara syar'i haruslah di dalamnya terdapat ucapan kalau di hati bukan mengucap namanya tapi ucapan yang dikatakan ucapan itu dia dengan lisan. Misalkan mengucapkan kalimat syahadat. Nggak cukup. Nggak dikatakan mengucapkan kalau di dalam hatinya. Namun kita lihat sekali lagi sangat banyak dari kaum muslimin. Apakah saat membaca Al-Qur'annya saat di dalam salat atau di luar salat mereka? kita pun tidak tahu alasannya. Tapi yang jelas apa yang mereka lakukan tentunya bukan alasan syar'i. Bukan alasan yang dibenarkan dalam Islam. Dia mulutnya hanya di hatinya. Tapi yang herannya saat yang semestinya ditempatkan di hati mulutnya ngomong. saat dia membaca dalam sholatnya mulutnya terkunci tidak mengucapkan kata-kata namun saat mengawali sholatnya yang semestinya niat diletakkan adanya di hati tapi kebanyakan kita lihat saudara kita kaum muslimin mereka melafatkan niat ini terbalik sudah. Saat yang diminta untuk dilafatkan dengan lisan tidak dilakukan. Saat yang diminta yang ditetapkan oleh syar'i tempatnya cukup di hati tapi mereka lafatkan dengan lisannya. Apakah ini ikhwani ikhwati, Bukti akan ketaatan kita dalam melaksanakan agama. atau apakah ini suatu penyimpangan atau bahkan penyelisihan terhadap syariat yang mulia yang Allah telah tetapkan Maka Syekh di sini menjelaskan orang yang membaca Al-Qur'an hendaknya membacanya dengan lisan dan juga dengan menghadirkan hatinya. Mulutnya berucap, mengucapkan kalamullah, membaca kalamullah. Hatinya hadir. Hatinya mengiringi terus dari apa yang ia baca. Seperti yang kita jelaskan adab sebelumnya. Hatinya hadir untuk mentadaburi, untuk memikirkan merenungi, menghayati dari kandungan-kandungan ayat Al-Quran yang sedang ia baca. Artinya, beliau ingin menegaskan kepada kita bahwa orang yang membaca Al-Quran hendaklah dengan lisan dan hatinya. Jangan membaca Al-Quran dengan lisannya sementara hatinya, pikirannya Entah mana Sehingga sama sekali apa yang ia baca, apa yang ia lafadkan dari, kalamullah hanya sekedar keluar dari mulutnya, tapi tidak pernah masuk ke hatinya. Sehingga orang yang membaca Al-Quran tanpa menghadirkan hatinya, dia akan mudah jenuh. Dia akan mudah capek. sebentar aja dia udah berhenti bosan dia atau bahkan saat mendengarkan kalamullah dibacakan pun seperti itu karena tidak pernah saat dia mendengar saat dia melafatkan mengucapkan membaca kitabullah al-quran dia lafatkan huruf-hurufnya dengan lisannya tapi hatinya tidak pernah mengiringi apa yang didengar oleh telinganya tidak pernah diiringi oleh hatinya, sehingga bacaan Al-Quran yang ia baca, yang ia dengar, tidak pernah sampai ke hatinya. Yang ada akan semakin membuat hatinya semakin resah, yang ia pikirkan pekerjaannya, yang ia pikirkan usahanya, yang ia pikirkan kebunnya, ladangnya. Walaupun sudah beberapa lembar dia membaca Al-Quran Tapi tidak pernah terpikir bagi dia Apa yang sedang ia baca Kemudian kata Syekh Bahkan dengan zikir Yang paling abdal Artinya ketika Orang yang membaca Al-Quran dengan lisannya Artinya ia menggerakkan lisannya sehingga anggota badannya itu ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antara anggota tubuh kita ya lidah kita dan itu ikut berzikir dengan zikir yang afdal yang paling mulia sebagaimana dimaklumi bahwasanya Al-Quran merupakan jenis zikir yang paling afdal dan yang paling tinggi secara mutlak. Kenapa? Sebab seseorang mendekatkan dirinya kepada Rabbnya. Seorang yang membaca Al-Quran mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Mendekatkan dirinya kepada Allah dengan membaca kalam Allah. Kalau kita berzikir atau berdoa dengan doa yang kita misalkan panjatkan yang kita buat ya Rabb wahai Tuhanku wahai Rabbku aku punya kesalahan aku punya kekeliruan mohon ampunilah dosa kesalahan dan kekeliruan ini bukan kalam Allah nah kita berzikir kita berdoa mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan ucapan kita. Sedangkan seorang yang membaca Al-Quran, apabila dia niatkan di awal untuk ibadah, untuk takar kepada Allah, dan saat itu dia mendekatkan diri kepada Rabbnya, kepada Tuhannya dengan kalam Allah. dalam syariat Islam, seorang mukmin, seorang muslim boleh Mendekatkan diri boleh tawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalam Allah. Apakah itu dalam bentuk permohonan untuk mendapatkan rahmat Allah? Apakah itu untuk meminta perlindungan? dari dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam kita boleh mendekatkan diri kepada Allah kita boleh bertawassul dengan kalam Allah dan hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya zikir bi kalimatillahi tammah min ma khalaq Aku berlindung kepada Allah bi Allah, dengan kalam Allah dengan kalimat-kalimat Allah Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir dan doa yang dengan kalam Allah kita memohon kepada Allah bertawasul kepada Allah maka orang yang membaca kitab Allah saat itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dengan kalam Allah. Makanya para ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'anul Al, ayat -ayat Al Karim merupakan zikir yang paling afdal dan paling tinggi sebab seorang hamba Allah seorang hamba Allah datang kepada Rabbnya mendekatkan diri dengan membaca Al-Quran dengan kalam Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata Syekh juga dimaklumi bahwasanya suatu ibadah yang dilakukan seseorang dengan melibatkan sejumlah anggota badannya tentulah pahalanya lebih besar bukan hanya hatinya Hatinya mengiringi apa yang dilafatkan Begitu juga ketika orang yang membaca Al-Quran melafatkannya Dengan mengeluarkan suara Hatinya hadir dan didengarkan oleh teringanya Sehingga seluruh anggota tubuhnya terlibat dalam membaca Al-Quran Sangat berbeda ketika seorang membaca Al-Quran hanya di dalam hatinya saja. Telinganya tidak mendengar dari kalam Allah. Lisannya tidak bergerak, tubuhnya juga tidak terlibat di dalam membaca Al-Quran. Maka dengan membaca Al-Quran, dengan lisannya disertai kehadiran hatinya, tentunya akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih besar. bila dibandingkan dengan membaca Al-Quran dengan hanya di hati. Ikhwani wa khwati, jangan pernah kita menyalahkan atau merasa nggak enak saat kita membaca Al-Quran dengan suara yang kita miliki. Ini anugerah dari Allah, sudah Allah takdirkan. Allah yang memberikan suara itu kepada kita. Sekalipun suara kita misalkan dalam membaca Al-Quran falas nggak enak didengarkan orang nggak apa-apa. Yang penting yang kita berikan dalam membaca Al-Quran itu hak-hak tilawahnya, Makharijul hurufnya kita lakukan dengan benar, panjang pendeknya, tajwidnya, tahsinnya, kita lakukan membaca Al-Quran itu dengan benar cukup bagi kita. Adapun yang menentukan suara itu bukan yang kita buat. Memang dari sononya sudah Allah berikan seperti itu kepada kita. Kita anu kita syukuri ya, anugerah ya Allah berikan kepada kita. Sehingga jangan pernah jadikan alasan wah suaraku pales, suaraku nggak bagus. Sehingga cukup bagiku membaca Al-Quran hanya dengan hatiku saja. Ini nggak benar, ya? dan tadi sudah kita jelaskan orang yang membaca Al-Qur'an hanya dengan lisan dengan hatinya tanpa dengan lisannya dan melafatkannya dengan suaranya maka akan banyak luput kebaikan yang ia tinggalkan saat dia membaca Al-Qur'an adab yang ke-15 memanjangkan suara saat membaca Al-Qur'an artinya membaca Al-Qur'an memenuhi tajwidnya, memenuhi mat-matnya bacaan-bacaan panjangnya tapi tentunya ya sesuai dengan hukum-hukum yang uh, tajwid yang telah ditetapkan artinya sesuai dengan ketentuan hukum-hukum tajwidnya jangan sementang-mentang dikatakan memanjangkan suara saat membaca Al-Quran satu huruf satu nafas dibuat ini nggak sesuai dengan ketentuannya. Semuanya sudah ada aturannya. Dan dalam membaca Al-Quran Rasulullah SAW ketika turun ayat per ayat yang Allah turunkan begitu juga disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum-hukum tajidnya. Seberapa panjangnya, seberapa pendeknya, itu semuanya sudah ada aturannya. Maka dikatakan memanjangkan suara di sini saat membaca Al-Quran tetaplah sesuai dengan ketentuan hukum. Tajwidnya bukan semau kita. Nabi SAW kata Syekh memanjangkan suara beliau ketika membaca Al-Quran. Ini Disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, dan keindahan batin. Dan ah, kita ulang: ini akan banyak membantu untuk mentadaburi dan memikirkannya, serta menjauhkan kita dari sikap tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran. Ketika seorang memanjangkan, artinya menjaga panjang pendeknya tentunya dia nggak akan bisa lari untuk membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Sehingga dia akan membaca Al-Quran dengan perlahan. Ya, perlahan. Dan ini akan memudahkan Seorang yang membaca Al-Quran untuk mentadaburi ayat yang sedang ia baca, menghayatinya, memikirkan maknanya, bila dibandingkan seorang yang membaca Al-Quran tanpa memikirkan panjang pendeknya, tanpa ada memanjangkan suaranya, semua hurufnya sama. Khuani wa khuati. ada orang, apalagi di kampung-kampung. Ini kita jelaskan bukan berarti kita mengajarkan hal ini kepada kaum muslimin, tapi mengingatkan. Saya sering lihat, nggak tahu di tempat lain, di daerah saya, itu kalau ada orang meninggal, itu biasanya diberikan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, sepuluhan berapa juz. Nah, kalau saya lihat saya perhatikan di lapangan itu orang-orang yang bacaan Qur'annya lancar itu akan semakin banyak diberikan. Misalkan dalam seminggu dia bisa ambil sampai puluhan juz. Nah, ketika dia menyelesaikan bacaan yang diberikan kepadanya sekian atau bahkan puluhan juz tadi, itu dia balap, gas terus, gaspol, tanpa memperhatikan dari hak-hak bacaan yang sedang ia baca. Sama semua hurufnya, mau apapun matnya yang ada di dalam Al Qur'an itu sama dia baca, masya Allah. Karena ngejar, oh nanti sampai orang sana bilang khataman untuk kematian itu atau orang yang meninggal kalau sampai sudah hari hanya belum selesai dia katanya wah ini nanggung dosanya padahal ikhwan ya khuad, ini nggak pernah sebenarnya ada dalam Islam nggak ada orang meninggal kemudian dibagi, dibagi bagikan sampai berapa kali khatam misalkan satu kelompok ya itu kalau orang-orang yang baik biasanya orang-orang soleh kalau di daerah saya, daerah kami, itu akan banyak orang yang mau. Yeah. Oh, untukku sekian jus lah. Untukku bacakan bagi sepulan. Sehingga kalau orang-orang yang salah itu biasanya sampai beberapa kali khatamkan untuk bacaan orang yang mati. Itu. Bacaan Al-Quran untuk orang yang mati. Dan ini sekali lagi kita jelaskan perbuatan seperti ini tidak pernah disyariatkan dalam agama kita membaca Al-Qur'an untuk orang yang mati. Al-Qur'an ini diperuntukkan untuk kita yang hidup, ikhwani wa Di mana hayyan, لينذر hayyan. Sebagai peringatan, sebagai mengingatkan bagi orang yang masih hidup yang punya hati. Bukan untuk orang yang mati. Maka orang yang membaca Al-Quran dengan memberikan hak-hak tajwidnya sekali lagi akan lebih memudahkan bagi dia untuk mentadaburi, menghayati, merenungi dari ayat-ayat yang dia baca. Dan ini akan menjauhkan dirinya dari tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Dan juga apa sih yang memaksa kita untuk tergesa-gesa sehingga tidak memberikan hak bacaannya? Enggak ada ikhwan. Ini hanya karena sekedar ya dia mau selesai cepat dari membaca Al-Quran. Allah Akbar. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim tidak merasa betah nggak senang hatinya saat mengucapkan kalam Rabbnya. Kitabullah yang ia baca. Pernahkah kita perhatikan atau bahkan mungkin ada di antara kita yang mengalami saat mendapatkan pesan kalau dulu surat misalkan dari orang yang ia sayangi, dari orang yang ia cintai, betah atau enggak dia bacanya? Sangat betah. Bukankah seorang mukmin seperti yang Allah katakan, amanu Cintanya sangat besar kepada Rabbnya, kepada Allah. Tapi kenapa Enggak betah saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Kenapa tidak senang hatinya saat membaca kalam Allah? Kalam, ucapan zat yang menciptakannya yang ia cintai. Kenapa anda, kenapa kita lebih betah membaca pesan, membaca surat dari orang yang kita sayangi? Dari orang yang kita cintai. Dibandingkan saat kita membaca kalam Allah. Tolong ini direnungkan baik-baik, ikhwan. Karena sangat mudah kita dapati kaum muslimin yang begitu dengan sebentar saja dan tidak betah baca Qurannya. Padahal ikhwan yang khawatir kalau kita baca Quran, kita menghayati, kita mentadaburi, kemudian kita membacanya dengan memberikan hak-hak tilawahnya, memberikan tajwidnya, makharijul khurubnya, sehingga kita berusaha untuk membaca Al-Quran itu dengan benar, dengan menghadirkan segenap kemampuan kita. Maka ikhwan yang ada sebenarnya semakin lama kita akan baca Al-Quran, akan semakin selamakin betah. Ini dilihat orang-orang saleh, para penghafal Quran, orang-orang yang cinta dengan kalam Allah. Mereka sangat betah dengan membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka tolong kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. kumuslimin muslimin ikhwani wa khatih. Kenapa aku ini? Kenapa hatiku ini? Tidak mau betah. Tidak merasa nyaman, tenang saat membaca kalam Allah. Kenapa harus tergesa-gesa ingin segera menyelesaikan bacaannya? Begitu juga saat mendengar dibaca Al-Quran. Banyak Quran, cobalah hari ini. Bukannya ada yang dia kebut atau yang hajat yang mendesak dia. Coba kalau di masjid-masjid sekarang misalkan imamnya buat bacaan panjang. Sekalipun bacaannya bagus, suaranya bagus, tajwidnya te benar. Coba dibuat panjang, kok nggak banyak nanti yang komplain itu. Padahal, begitu selesai sholat, bukannya pulang dia. Paling selesai sholat, HP-nya yang segera dibuka. iphone nya yang segera ditengok. Belum sempat zikir kepada Allah setelah uh, zikir sholat, udah HP yang dikeluarkan, ikhwan. Tapi kalau dibuat bacaan uh, ayat dalam salatnya panjang komplain. Gak mikirkan padahal bukan panjang betul sekarang ini ya Allah udah pendek semakin pendek maunya kau muslimin dalam bacaannya tanyakan kepada kita masing-masing kenapa hatiku ini ya Allah saat mendengar saat membaca kalammu kau nggak betah kau nggak tenang Ini adab yang ke-15. Adab yang ke-16 tidak berlebihan ketika membaca Al-Qur'an. Apa maksudnya? Beliau menjelaskan berlebihan ketika membaca Al-Qur'an dapat merusak tadabbur dan keindahan bacaan. Seorang yang terlalu memaksakan diri dalam membaca ia membuka mulut lebar-lebar dan berlebihan dalam mempraktekkan hukum-hukum bacaannya menurut anggapannya. Misalkan bacaannya terlalu panjang, panjang. Semua hurufnya dipanjangkan. Nah, ini berlebihan. Karena disampaikan tadi yang adab yang ke-15 agar dibaca panjang, mau dihantam nyala panjang-panjang, tapi dengan berlebihan. Begitu juga dia saat membaca Al-Quran, dia fokus bagaimana agar bacaannya indah suaranya dipaksakan padahal udah nggak mampu <tuh> memang suaranya palas udah pas-pasan dia ingin mencontoh atau mengingin agar bacaannya seperti syekh fulan imam fulan sementara kapasitas kemampuan suara yang ia miliki napasnya dan seterusnya nggak sama dengan sepulan ini namanya berlebihan Dan ini tidak boleh Dan sudah kita sampaikan wa khatir, Dalam syariat Atau yang sesuai sunnahnya Ya kita di, betul diperintahkan Nabi SAW memerintahkan kita agar Menghiasi Bacaan Al-Quran dengan suara yang paling indah yang kita miliki Yang kita miliki Sehingga di dalam sunnahnya kita tidak diperintahkan membaca kalam Allah membaca Al-Quran dengan khas bacaan pulan khas bacaan imam pulan enggak ada ya apa yang kita miliki kalau memang bacaan kita mirip ya enggak ada apa-apanya atau misal seorang murid agak terpengaruh misalkan dengan bacaan yang tiar terbiasa diajarkan oleh gurunya itu hal yang wajar sabak sangat sangat banyak terjadi artinya seorang murid itu karena lazim ia dengar dan juga saat dia belajar membaca Al-Quran sesuai atau dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh gurunya itu sangat terpengaruh sehingga bisa saja dia mirip dengan bacaku ini nggak apa-apa dan itu sangat lumrah ya bahkan jangankan uh, dalam membaca Al-Quran seorang murid yang dekat dengan gurunya dan sudah terlazim dengan suara gurunya bahkan cara dialek ngomongnya pun bisa kental terpengaruh dengan gurunya. Tapi bukan karena dibuat-buat. Apalagi harus memaksakan berlebihan. Ini yang tidak dibenarkan. Kalau orang melakukan ini, dia akan memikirkan bagaimana suaranya. Lagu dari membaca Al-Quran itu sesuai dengan puluhan. Sehingga konsentrasi dia tidak lagi untuk mentadaburi, mengayati. Dari makna? Al-Quran ini yang dimaksud oleh syekh Sehingga akan merusak tadabbur dia Akan merusak tafakkur dia terhadap Bacaan Al-Quran yang ia sedang baca Dan ini tidak dimau Atau tidak dibenarkan dalam Islam Maka kata syekh Rusaklah bacaannya itu Di samping juga Barat bagi orang yang mendengarnya Terkadang Anggapan dia sudah benar karena dia memaksakan kehendak dengan berlebihan di luar batas kemampuannya, anggapan dia sudah benar, lah. Itu anggapan dia sudah merdu, sudah baik, tapi justru akan memberatkan orang yang mendengar. Dan ini sering kita alami juga ketika apa yang dilakukan oleh sebagian imam, imam masjid, atau musola kita. Ya, memang dia nggak suaranya udah nggak bagus, tapi... Masih memaksakan kehendak, ingin mengikuti bacaan imam tertentu, syekh tertentu, ya, sehingga yang ada semakin jauh dari yang diinginkan, bacaannya semakin rusak, dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Namun, jika ia bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Dan mematuhi hukum-hukum tilawah dengan baik tanpa dibuat-buat dan tidak berlebihan. Maka itulah yang sesuai dengan ajuran sunnah. Inilah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi S.A.W. Artinya alamiah saja. Jangan memaksakan. Jangan membuat-buat dengan nada tertentu yang kita sendiri tidak memiliki. Kemampuan untuk mengikuti nada itu, dan sekali lagi, tidak ada perintahnya, tidak ada kewajiban kita untuk membaca Al-Quran dengan nada syekh tertentu, imam tertentu. Tapi kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita membaca Al-Quran dengan memberikan atau dengan menghiasi bacaan kita dengan suara yang paling indah yang kita mampu yang kita miliki tanpa memaksakan tanpa membuat buat dari suara atau bacaan-bacaan Al-Qur'an yang sebenarnya bukan yang kita miliki secara alamiah. Ini adab yang ke-16. Adab yang ke-17. Tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari. Ini batasnya, artinya paling banyak kita menghatamkan Al-Quran itu sekali tiga hari di atas tiga hari. Misalkan dua hadis sudah khatam ini sudah enggak benar berarti bacaannya. Karena Nabi SAW telah memberikan batasan. Dan nanti akan kita jelaskan. Namun, apa yang kita lihat pada hari ini, jangankan menghatamkan tiga hari ikhwan. Sekali sebulan belum tentu. Ini yang sering kita katakan. Kemana kita dengan kalam Allah? Kemana kita dengan kitab suci kita Al Qur'an? Kenapa Al Qur'an yang kita beli, yang kita miliki masih rapi di rumah kita? Sudah bertahun-tahun masih indah, kertasnya masih mengkilat, covernya wah masih cantik. Karena bacanya belum nggak mungkin yang punya Quran sudah lupa kapan dia terakhir membaca Qurannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan tiga hari paling cepat. Ini sebulan belum tentu. Allah Akbar. Itu sudah paling minim loh. Kita lihat bagaimana Syekh menjelaskan. Tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari merupakan salah satu petunjuk dan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini lebih dekat kepada tadabbur, tafakur, khusyuk dan menunaikan hak-hak tilawahnya. Kalau seorang yang membaca Al-Quran menghatamkannya kurang dari tiga hari tiga malam, ini menurut sunnah atau dalam pandangan sunnah berarti orang tersebut sudah meninggalkan tadabbur, sudah meninggalkan tafakkur, sudah tidak khusyuk dengan bacaannya dan tidak lagi memberikan hak-hak tilawahnya. Sesuai dengan pandangan sunnah bahwa orang yang menghatamkan Al-Quran setidak-tidaknya untuk memenuhi tadabbur, tafakkur, kemudian khusyuk dan memberikan hak tilawahnya paling tidak dia menghatamkan paling cepat itu sekali tiga hari tiga malam kurang dari itu berarti dia telah melanggar dari hak tilawatil Quran Nabi Wasallam pernah bersabda kepada Ibnu Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Hadith ini <coughs> Diriatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Nabi S.A.W bersabda Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin, Bacalah Artinya khatamkanlah bacaan Qur'anmu minimal Satu bulan sekali Kemudian kata Nabi Sallam kelengka kelengkapan hadisnya, ini ya, beliau diturunkan di sini tidak menurunkan seluruh lafadz hadisnya. لا يفقهه من يقرؤه في أقل من ثلاث Khatamkanlah al القرآن dalam setiap bulan. Tak akan bisa memahaminya orang yang menghatamkannya kurang dari tiga hari. Hadis ini memberikan bimbingan kepada kita. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, bagaimana dia muamalahnya dalam membaca Al-Quran minimal. Satu kali sebulan itu harus kita khatamkan. Dan ini sudah sangat minim, ikhwan. Kita ngaku bahwa Al-Quranul Karim, kalam Allah, itu keyakinan kita. Kita mengaku bahwa Al-Quranul Karim, kitab suci kita, sumber dari agama kita. Kok enggak betah si hati kita? Kok enggak tenang si kita dengan membaca Al-Quran? Masa sih nggak bisa kita mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam? Kalau kita punya kesibukan, nah usahakan jangan tidur dulu kalau belum mengkhatamkannya. Kan mudah. Nggak akan sakit, nggak akan bahaya kita ikhwan. Kalau waktu kita tidur kita misalkan mestinya jam 10 kita tidur, Sampai jam 11 atau jam 9 kita tidur mestinya kita ambil satu jam untuk satu jus. Apa merugikan kita? Apakah sakit kita dengan terambil waktu tidur kita dengan itu? Enggak akan. Kemauan kita yang minim, ikhwan. Kemudian kata Nabi SAW, La yafqawu Orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari, pasti dia tidak memahami apa yang ia baca. Dia tidak mentadabburinya, dia tidak memikirkan, tidak menghayati dari apa yang ia baca. Ya, enggak mungkin lagi. Udah cepat, udah gaspol. Kalau orang menghatamkan Quran kurang dari tiga hari itu dalam pandangan sunnah berarti sudah gas furudah melebihi batas yang ia lakukan. Dan di mana kita ikhwan? Apakah kita dapat pada orang yang bisa menghatamkan? Mudah-mudahan ya. Kita semua kaum muslimin, bisa masuk yang paling setidak-tidaknya ikhwan satu kali dalam sebulan menghatamkan bacaan Al-Quranul Karim kita bisa betah membaca baca bahkan ya koran ikhwan kalau di kota-kota besar tiap hari koran masuk beli beli lagi loh ini kitabullah Mungkin sekali 10 tahun belum tentu diganti Al-Qurannya. Enggak dibaca-baca. Koran tiap hari datang dibaca. Allahu Akbar. Sangat apa? Mengiris hati kita melihat situasi keadaan kaum muslimin pada hari ini. Maka tidak pantas. Ah, tidak tidak heran sehingga pada hari ini Bahkan ada anggapan dari sebahagian umat manusia, umat Islam yang menganggap orang yang baca banyak baca Al-Quran, bahkan banyak, bahkan khat menghafal Al-Quran, dianggap dituduh sebagai sumber dari radikalisme, terorisme. Allah Akbar. Ini musibah besar bagi orang yang punya pandangan seperti ini. Kemudian kata beliau diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari bahkan Muslim bahwa Nabi sallallahu bukan dari Bukhari Muslim Ibnu Ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghatamkan Al-Qur'an kurang dari tiga hari karena Nabi sallallahu memberikan tuntunan kepada kita memerintahkan kepada kita kaum ke muslimin dan apa yang beliau suruh tentunya bukan hanya untuk seorang ibnu Amr tapi berlaku kepada seluruh kita umat Islam bahwa setidak tidaknya kita harus menghatamkan bacaan Al Quran kita satu kali dalam satu bulannya mudah mudahan apa yang kita sampaikan pelajaran pada hari ini dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita kita sudahi dan kita akhiri pertemuan ini dengan dua kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syadalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh